Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sagarli Film. Sekarang hari ini saya berada di tempat wisata yaitu Taman Alam Bukit Tangkiling guys. Ini guys, hari ini adalah lagi mendung guys, hujan guys. Sekarang kita mereview di sana dulu ya guys. Kayaknya di sana ada deh. Ya guys. Oh, ini ada taman guys. Ini adalah Taman Anggrek. Nah guys, di belakang situ guys. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba ke belakang sana guys. Kira-kira ada apa. Ini guys, ada kursi juga guys. Ini ada pohon nangka. Oh. Ini guys. Ada. Apa ini guys? Ini kalkun kan? Ini guys, sejenis burung guys. Ini apa ya? Oh, ini kalkun. Soalnya saya belum pernah juga lihat guys. Itu guys, enggak guys. Itu guys. Oh, ayam kalkun ya guys. Itu namanya guys. Binatang ayam kalkun. Itu guys. Itu guys, ayam kalkun guys. Bagi yang belum pernah melihat guys, silahkan datang ke Taman Alam Tangkiling guys. Itu guys. Itu guys, ayam kalkunnya guys. Itu ini guys. Ini guys, ayamnya guys. Tuh guys. Ayam kalkun guys. Kita kembali ke sana ya guys. Tempatnya bersih guys. Ini lagi sepi mungkin karena hujan guys. Dan sekarang ini sekitar pukul 3 sore. Ini saya sudah memasuki kawasan dalamnya ya guys. Ini ada Taman Anggrek. Itu ada mereka teman-temanku guys. Ini ada rumah. Mungkin ini rumah pegawainya atau karyawannya. Di sini ini ada temanku. Ini juga. Oh, kita lihat di sini guys. Di sini ada tempat sepeda guys, sepeda gantung guys. Nah, guys. Bisa di situ guys. Nah, ini Bukit Tangkiling Nature Park. Ini guys. Tempatnya sejuk guys, dingin. Apalagi hujan seperti ini. Pengunjung wisata. Ini guys. Pengunjung wisata wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, cek suhu tubuh dan menjaga jarak. Ini guys, bukit. Macam-macam bukit di tengah Bukit Tangkiling. Oh, macam-macam bukit guys di Tangkiling. Di sini ada Bukit Tangkiling, ada Bukit Baranahu, Bukit Buhis, Bukit Tisin, Bukit Tabela, Bukit Tunggal, Bukit Bulan, Bukit Kalalawit, dan Bukit Liau. Ya guys. Di sana ada sungai atau apa ya? Kurang tahu juga sih guys. Nah guys, kita masuk di sini. Ini ada tulisan satwa dilindungi, ular piton, beruk, biawak, beruang, buaya. Oh, di sini ada itu guys. Ini guys, jalan masuk ke sana mungkin itu ke Bukit Baranahu guys, tapi kami ini di Taman Alam Tangkiling. Ini guys tempatnya. Ini lagi hujan. Ini ada tempat foto-foto juga. Ini ada ayunan, mainan. Ada mesinnya guys. Di bawah sana apa ya? Nanti ya teman-teman, nanti kita mereview ke bawah sana. Kita ke sini saja dulu. Ini adalah beruang madu. Ini beruang madu. Halo beruang madu. Halo beruang. Halo. Itu guys, beruang madu guys.
beruang madu. Ini ada burung, guys. Ini burung apa ya? Oh, ini burung. Kurang tahu juga nama sih, guys. Ini kita review di sini lagi ya, guys. Kalau di sini kosong, banyak ada nggak ya? Ini guys, ada elang. Ini guys, elang guys. Itu apa ya? Nah guys, ya guys, sekarang tadi kita habis melihat beruang, elang, dan sama burung di situ. Di situ tadi guys. Sekarang kita menuju ke bawah. Mungkin, oh di sana buaya kah? Ini kita lagi ke bawah ya guys. Nah guys, tempatnya. Ini guys, bawah sini guys. Mungkin tempat buaya guys. Nah guys, nanti kita review ya. Kita jalan ke sini dulu guys. Di sini ada apa? Oh, di sini kosong guys. Siapa tahu ada buaya guys. Kosong. Ini tempat apa ya? Oke, tunggu kak bajai aja. Eh, kak bajai. Kak bajai aja tuh. Buaya, oh itu guys. Ada satu aja guys yang kelihatan. Itu guys. Ini tempat buaya, nggak tahu buaya yang lain lagi di mana. Mungkin ini karena lagi hujan. Terima kasih untuk tidak mengganggu dan melempar satwa dengan benda apapun. Oh, ini guys tempat buaya muara. Tuh guys, buayanya guys. Tuh guys, buaya muara. Mana ya lagi? Apa tuh ada di sini guys? Ada di sini ada nggak ya? Saya takut-takut juga sih. Nggak ada guys. Sekarang kita kembali ke sini aja guys. Itu guys, ada Selvia Rianti lagi main ayunan. Ayo Selvia, kita ke sana. Ini guys, banyak pohon-pohon guys. Bagus-bagus guys. Di sana tadi ada ayam kalkun. Ayam kalkun. Yo. Yo guys, kami berada di sini guys. Katanya ada buaya guys. Bentar guys, kita lari guys. Takutnya nanti dia kabur. Takutnya nanti dia nyelam lagi guys. Jaga jarak Anda. Tetap jaga jaraknya teman-teman. Ini teman-teman. Di sana, eh. Ini guys. Itu bahayanya guys. Nah guys. Bahaya yang besar. Itu satu guys. Iya kak, lo aja kan? Iya. Dia tutupnya, dia udah kereta mundur nih. Itu satu guys. Itu guys yang cukup besar. Ya guys, ini lagi hujan guys. Tadi kami selesai melihat buaya guys. Di sana tadi guys buayanya guys. Sana guys. Sekarang kami kembali ke sana guys. Eh, ini licin banget kalau lagi hujan guys. Puna lepas di mandir aja. Ini adalah tempat kandang bejai guys. Papa aula kita main tahu. Iya, kita kata mau. Hari ini kami naruh di tenda lagi, kami kita merakap. Kalkun. Buat semua tuh je.
pohon batang kayu jenggang di marah dan kampung di tanahnya. Rajin penilang nangir. Nangir. Itu guys. Di atas. Ada apa di atas? Tapi kok nggak ada monyet? Kami tidak melihat monyet guys, nggak tahu. Di sini arah ke Bukit Baranahu guys. Nih guys, kami kembali ke gerbang awal, ke gerbang utama. Nih guys, duduk sebentar guys, soalnya masih rintik-rintik. Di belakang sana ada tempat sate-sate juga sih guys, tapi sekarang lumayan apa ya, kayak nggak kerurus gitu. Aduh sebentar guys, bagi yang belum berwisata ke tempat ini silakan datang kemari guys. Cukup sampai di sini dulu ya guys. Terus tonton video aku berikutnya. Like, komen, dan subscribe. Makasih. Halo guys, sekarang kita lagi di Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Letaknya itu berdekatan dengan Bukit Karmel dan Agro Wisata. Lupa guys. Sekarang kita lagi di sini. Di sini ada berbagai macam satwa. Ada buaya, burung elang, beruang. Kemudian ayam kalkun. Ayam kalkun. Kemudian di sini nggak cuman ini doang guys. Jadi dari sini kita bisa nanjak ke Bukit Baranahu dan masih banyak lagi bukit yang lainnya. Dan itu kayaknya masih satu jalur guys. Jadi jalurnya itu di belakang situ. Jadi jalan nanjaknya itu udah pakai semen semua kayak paving gitu, tapi kalau nyampe puncaknya nggak tahu guys, kayaknya nggak bakal pakai paving. Hai guys.